materinya luar biasa. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan, tapi sebelum teman-teman, saya ada pertanyaan nih Pak Julian Ya, terkait silakan. dengan pelajaran seri 1 dan pelajaran seri 2. Jadi ini sharing sekaligus tanya ya Pak Julian ya. Nanti Boleh, kalau boleh. teman-teman lain ada sharing, pertanyaan dan sebagainya, silahkan aja nyusul. Jadi gini Pak Julian, kan setiap manusia itu punya kebiasaan baik dan kebiasaan buruk, begitu ya Pak? Betul. Nah, kalau seandainya kita mau merubah kebiasaan buruk kita, berubah menjadi kebiasaan baik, itu kan perlu usaha yang apa gigih gitu ya, komitmen gitu ya Pak ya. Kemarin kalau nggak salah ada pelajaran seperti itu. Terus biasanya Pak, itu bertahan kalau dari teori yang Bapak baca atau yang dari perilaku yang Bapak amati, itu bertahan berapa lama sih Pak? Seseorang yang ingin merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Gimana tuh Pak Julian? Oke, terima kasih Bu Dona. Pertanyaannya kata Pak Mario Teguh super sekali. Jadi begini, kebiasaan yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa fungsi daripada alam bawah sadar itu adalah menyimpan memori jangka panjang. Sementara kalau alam sadar itu fungsinya adalah menyimpan memori jangka pendek. Jadi ketika kebiasaan-kebiasaan baru yang sudah kita tanamkan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan deepening sekali, deep banget gitu, dalam banget gitu kan, itu seumur hidup. Seumur hidup kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan yang kita bawakan. Contoh, kebiasaan lama yang sudah kita tanamkan, orang yang biasa makan pakai tangan kanan, ya kan, selalu ngambil sendok pakai tangan kanan, mau sambil pelukan, mau sambil naik mobil, mau sambil naik motor, dibonceng ojek, selalu masuk ke mulut kan. Itu kebiasaan yang sudah dibangun sejak dari kita kecil. Sehingga untuk merubah itu, mungkin tangan kiri nanti ini susah merubahnya karena itu udah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Tapi kalau Bu Dona ingin merubah kebiasaan tangan kanannya tadi menjadi tangan kiri yang makan, mungkin Bu Dona harus benar-benar masuk ke alam bawah sadar kita sampai dalam dulu. Tiap hari selama 1 tahun makan pakai tangan kiri, jangan pernah gunakan tangan kanan, itu akan merubah kebiasaan kita makan nanti selalu tangan kiri. Begitu udah masuk itu, Bu Dona itu lupa menggunakan tangan kanan. Asal mau ketemu sama makanan, pasti tangan kiri. Nah, itu sama juga dengan halnya kita mengubah kebiasaan baik kita tadi. Sekali orang merokok, itu sebenarnya selamanya dia ingin merokok. Tapi begitu dia berhenti merokok, ya kan? Begitu dia berhenti merokok, itu bisa selamanya kalau dia niatkan. Tapi kadang-kadang kebiasaan itu, kalau Stephen R. Covey tadi sampaikan kan, selalu ada gangguan dari luar, ya kan? Selalu ada gangguan dari luar, dipengaruhi orang lain. Udahlah, lu coba aja satu, nggak apa-apa. Sebenarnya saya nggak niat lagi nih merokok, cuman karena ada pesta, kan gitu kan? Orang pada ngerokok semua, dikasih ke saya satu, sebenarnya saya nggak ada niat tuh. Tapi kan itu membangun kebiasaan baru saya lagi, bukan karena saya mau merokok. Ditawarin orang, ah udahlah coba, asik. Besok ada lagi orang yang nawarin, sebenarnya saya udah belum kena itu, belum menjadi kebiasaan saya. Di samping daripada nikotin, sebenarnya merokok itu adalah hasil daripada kita self-hypnosis. Ya kan? Habis makan, pegang rokok. Setiap habis makan, pegang rokok. Sekali kita nggak pegang rokok habis makan, nggak sih pusing, ya toh? Kenapa? Karena kita sudah membuat kebiasaan baru kita. Jadi pertanyaan Bu Dona tadi, seberapa lamakah kebiasaan yang baru yang sudah kita ciptakan itu bertahan? Kalau benar-benar masuk ke alam bawah sadar kita tadi, kesimpan di dalam harddisknya, memori jangka panjangnya, itu sama dengan kita makan tadi, seumur hidup kebiasaan itu. Kalau kita merubah lagi dengan tangan kiri, bisa seumur hidup tangan kiri kalau nggak ada gangguan yang lain lagi, karena ada rencana merubah kebiasaan baru. Begitu kira-kira Bu Dona. Terima kasih Pak Julian.